Pemerintah Provinsi Gorontalo kembali menggelar pasar murah komoditi pangan di lapangan Kelurahan Padebu Olo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo pada Minggu 4 Desember 2022. Pasar murah kali ini dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-22 Provinsi Gorontalo. Hari ulang tahun Provinsi Gorontalo diperingati setiap tanggal 5 Desember. Provinsi Gorontalo terbentuk pada 5 Desember 2000 berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000. Pasar murah juga digelar dalam rangka perayaan Hari Besar Keagamaan Natal dan menyambut Tahun Baru 2023 sekaligus sebagai upaya dalam mengendalikan tingkat inflasi. Kita melakukan pasar murah di 18 titik, dan ini adalah yang titik yang ke-12. Mudah-mudahan pasar murah ini dapat membantu Bapak Ibu sekalian. Ya, apalagi akan menghadapi Natal, walaupun kita tidak Natal, dan tahun baru. Sehingga nanti mudah-mudahan pasar murah ini dapat membantu untuk konsumsi keluarga. Pasar murah di Padebu Olo menjual 8 komoditi pangan dengan harga bersubsidi. Terdiri dari beras, minyak goreng, gula pasir, telur, ikan tuna, cabai, serta bawang merah dan bawang putih. Pemprov Gorontalo menyediakan 2.500 kupon belanja yang dikhususkan bagi warga Kota Gorontalo. 8 komoditi tersebut dijual dengan total harga Rp105.000. Jauh lebih murah jika dibandingkan dengan harga eceran di pasaran yang mencapai Rp215.000 untuk komoditi dan volume yang sama.